Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para hadirin yang saya hormati. Berjumpa di channel saya. Di hadapan saya ada sebuah TV Polytron Slim 21 in. Yang seperti ini ya, yang pakai kaki. Iya. TV-nya hidup. Tapi kalau kita lihat seperti itu ya, kadang gambarnya turun turun, kadang-kadang muncul garis. Dan kalau saya getar-getar seperti ini, kita lihat di monitor ya. Nah, seperti itu ya. Apa permasalahannya? Tentunya ini PR. Enggak terlalu parah, cuman mungkin kadang-kadang agak susah ya. Karena ini nampaknya sudah dikasih patrian baru nih di sekeliling blok vertikal. Tapi masalahnya belum selesai. Tetap seperti itu ya. Ketika kita kasih pegang di PCB-nya atau dikasih getaran dengan cara disintrek, nah kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang mau hilang sama sekali gambarnya, kayak mau pelangi. Oke, kita cari masalahnya ya. Simak terus videonya, jangan kemana-mana. Oke kawan, jadi untuk kali ini kita nggak usah pakai tester ya. Kita cari saja seputar, untuk pertama ya, langkah awal seputar blok vertikal. Meskipun ini kayaknya memang sudah di... hampir semua sudah disolder ulang ya, tapi kemungkinan masih ada yang terlewat, biasanya tersisa ya. Nah itu untuk blok vertikalnya, saya coba kasih tutorial kali ini. Mudah-mudahan si pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman tuser semuanya ya. Saya akan coba untuk sedot ulang IC-nya ini, untuk solderan IC-nya. Dan berikutnya saya akan coba T0 kembali dengan T0 yang baru ya. Dan tentunya ada beberapa komponen yang nempel di belakang nih. Resistor SMD ya. Nah, itu juga jangan luput dari perhatian karena kadang-kadang kelihatannya masih biasa-biasa saja, kayak masih nempel, tapi dalam kenyataannya itu kadang-kadang sudah tidak, kadang konek, kadang enggak ya gitu. Oke, untuk langkah awal ya, saya akan coba solder ulang untuk IC vertikalnya. Dan tentunya harus dibuang dulu untuk T0 lamanya, karena itu bisa saja mempengaruhi kurang nempel di PCB ya. Oke, ini saya sudah sedot ulang ya. Nah, itu dia untuk kaki IC vertikalnya. Dan jangan lupa juga sikat bersih supaya lebih jelas. Anda bisa gunakan sikat gigi dan menggunakan thinner ataupun menggunakan bensin atau Pertamax ya. Akan saya sikat dulu. Dan saya nggak ambil videonya karena agak susah ya. Nggak pegang tripodnya. Oke, itu ya. Setelah dibersihkan, kelihatan jelas untuk jalur-jalurnya. Jadi, kita bisa perhatikan mana jalur yang sekiranya kita curigai. Karena ini saya tidak gunakan untuk tester ya. Karena biasanya untuk kendala seperti ini memang dari solderan yang sudah mulai renggang di antara komponen-komponen yang nempel di PCB. Dan saya akan solder ulang ya. Lihat hasilnya. Ini belum kemana-mana, ini masih seputar IC vertikal. Saya solder ulang untuk pertamanya itu, kita solder ulang di kaki IC vertikal. Belum yang lainnya ya. Oke, itu hasilnya setelah disolder ulang. Mohon diperhatikan juga ya, jangan sampai ada yang konslet. Kita cek sekarang di gambar. Oke kawan,
itu setelah kita lakukan solder ulang ya gambarnya full, tapi kita belum coba untuk apa namanya mengganggu mesinnya ya, atau merubah-rubah atau kasih kita getaran seperti ini. Oke, apakah masih ada? Coba kita lihat ya, perhatikan, ternyata masih ada ya. Nah, masih ada, tapi kan langkah awal itu kita sudah lakukan, jadi untuk berikutnya kita nggak usah oprek-oprek lagi di bagian IC-nya ya, kita lari ke komponen lain di seputar IC. Kita matikan dulu untuk TV-nya supaya nggak kesetrum. Hati-hati juga dengan Elco 240 volt di sini ya, jangan sampai short dengan pendingin IC, ini bisa membuat IC terbunuh ya ataupun mati. Hati-hati saja. Oke, setelah IC kita akan coba kasih solderan baru atau timah baru ya di seputar IC ini. Di antaranya ini ada resistor SMD di sini ya. Nah, ini ada resistor. Ini juga ada resistor di sini. Pokoknya yang sekira seputar IC bisa dilakukan penyolderan ulang, tapi dengan hati-hati jangan sampai ini malah terbawa di mata solder ya. Kadang-kadang seperti itu. Oke, jadi kita solder sisi lainnya sebelah dulu maksudnya. Jangan dulu pindah ke sebelahnya lagi. Tunggu yang ini dingin gitu ya, supaya nggak terbawa dengan mata solder. Oke, ini ada beberapa komponen SMD yang seharusnya kita perhatikan. Jangan-jangan solderan di SMD-nya sudah kurang bagus ya. Saya akan coba solder ulang. Oke kawan, beberapa part komponen yang berdekatan dengan IC vertikal atau mesin seputar vertikal sudah saya coba ya. Ini dia, ini lampunya terlalu terang apa gimana ya. Oke, diantaranya ada ini ya, sudah saya solder ulang dan kita akan coba lihat hasilnya ya di layar. Oke, seperti itu ya Mas ya. Coba kita goyangkan dulu. Nah, sekarang udah enggak ya. Cuman persoalannya mungkin tadinya itu di setting untuk mode servisnya, untuk posisi vertikalnya karena tadinya ada gejala turun dinaikkan, sehingga sekarang kita harus setting ulang ya untuk vertikal posisinya kita turunkan. Sekarang udah tidak bergetar dan bergaris lagi, jadi sekarang sudah kuat ya untuk solderannya. Itulah permasalahannya kalau Anda menemukan TV Polytron model-model seperti ini. Jadi jangan dulu kita ganti IC vertikal atau apa saja ya, atau jangan kemana-mana dulu, perhatikanlah seputar atau di sekeliling IC vertikal, terutama di komponen-komponen yang bentuknya SMD, karena itu kadang-kadang bisa mengelabui kita. Nampaknya seperti masih baik-baik saja, nempelnya masih baik-baik saja, tapi ternyata memang di bawahnya itu kemungkinan untuk tinolannya sudah mulai korosi. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kasus sudah selesai dengan hanya menambahkan beberapa tinolan di beberapa komponen, terutama di komponen SMD ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Center lah.
sip.